Sekali, teman-teman, ini adalah Wuling Almas Hybrid, dan sekarang saya pengen ngebahas secara lengkap kira-kira gimana rasa berkendaranya, performanya, sebagus apa, dan apa saja fiturnya. Kita mulai sekarang, oke. teman-teman jadi e, ketika pertama kali saya coba Almas Hybrid yang di sirkuit Formula E kemarin yang di video sebelumnya itu yang paling menarik buat saya yang paling bikin penasaran adalah soal sistem penggeraknya saya pengen tahu performanya akan seperti apa dan catatan akselerasi lalu konsumsi bahan bakarnya akan se cemerlang apa karena jujur ini sangat potensial. Ini mesin bakarnya teman-teman, pakai mesin yang lebih besar kapasitasnya 2000 cc tapi MA, bukan 15 yang turbo seperti yang ada di RS e, non hybrid. Kalau yang di RS non hybrid teman-teman itu tenaganya dapat 140 DK dengan torsi 250 Nm sementara yang ini tenaganya 123 DK dengan torsi 168 Nm betul sekali secara output dari mesin bakarnya aja itu inferior. 1 2 3 168 sementara kalau yang 15 turbo itu 140 250 tapi ini hybrid ini ada motor listrik yang ngebantu mobilnya untuk melaju berakselerasi atau melaju kencang nah motor listriknya teman-teman dia dapat 174 DK dengan torsi 320 Nm torsinya sih yang ganas banget itu menurut saya 320 Newton meter artinya ketika itu dikombinasikan dia bisa memberikan output yang menurut saya sangat cekatan itu ngebuat lajunya itu sangat enteng di kecepatan berapapun dari yang misalnya standing star atau mungkin di kecepatan menengah gitu dia bisa dengan mudah untuk berakselerasi dengan sigap Nah kecekatan itu yang ngebuat dia terasa enteng di apapun skenario nya Dan by the way teman-teman pas di tes akselerasi 0 sampai 100 km per jam RS yang non hybrid itu dapat 11 detik Sementara yang ini dapat 9,4 detik Kelihatan jelas tuh ya Artinya dia efektif lebih kencang secara akselerasi Kemudian soal konsumsi bahan bakar ya teman-teman Dan buat saya ini penting Ini harusnya lebih irit karena ini hybrid Dan kenyataannya iya <laughs> Di rute dalam kota teman-teman Dengan kecepatan 22 km per jam Dia dapat 15,2 km per liter 15,2 km per liter Lalu di rute tolnya Dia dapat 14,9 km per liter Untuk kecepatan tinggi yang konstan 90 km per jam average speed Betul sekali di rute dalam kota dia lebih irit dibanding e, rute tol yang melaju konstan dan itu sangat masuk akal karena di rute dalam kota mesinnya itu punya kesempatan untuk mati ketika dia melaju karena ditenagai oleh motor listrik kan dan ketika mesin mati artinya ya supply bensin off oh, lalu kemudian bensin konsumsi bahan bakar secara kilometer per liter akan lebih irit gitu jadi Kesempatan mobil dijalankan oleh hanya motor listrik Itu ngebuat suplai bahan bakar yang off Lalu kemudian konsumsinya jadi lebih irit dibanding rute tol Dan yang lebih istimewa lagi Ketika kami melaju terus di rute kombinasi di 50 km per jam Angkanya bahkan lebih baik dari rute tol maupun dalam kota rute kombinasi 50 km per jam dia dapat 17,8 km per liter wow. artinya saya bisa bilang bahwa sistem hybrid di almas hybrid itu efektif untuk membuat performanya jadi jauh lebih baik dia lebih kencang yang almas biasa itu 11 detik dia dapat 9,4 sementara yang di konsumsi bahan bakar di semua rentang dia lebih irit mantap kalau soal rasa berkendara teman-teman sebenarnya sih Almas Hybrid ini sering ngebuat saya ngerasa kayak lagi bawa BEV, Battery Electric Vehicle, mobil listrik eh, murni, bukan hybrid. Kenapa? Karena ini sering banget mobil berjalan hanya dengan motor listrik mengandalkan motor listrik yang ditenagai oleh baterai gitu ya dan ketika mesinnya mati nggak ada getaran nggak ada suara seperti mobil konvensional jadi dia benar-benar seperti uh, mobil listrik dan berapa sih emang kapasitasnya uh, baterai gitu ya sebenarnya nggak gede-gede banget 1,8 kwh ya yang artinya uh, sering juga untuk mesin nyala ngisi baterai atau ketika deceleration gitu ngisi baterai gitu-gitu brake regeneratif juga kan deceleration regeneratif. Nah, tapi intinya eh, sering untuk dia melaju hanya dengan motor listrik seperti yang terjadi sekarang nih. Ini hanya dengan eh, motor listrik berjalan. Hampir nggak ada suara apa-apa selain road noise tentu saja ya dari ban. Tapi ya sudah mesin mati getarannya halus nggak ada suaranya tapi kalau pengen ngegas tiba-tiba wow mesin tiba-tiba nyala jadi paralel untuk menjalankan mobil dengan mesin bakar dan motor listrik oke lah lalu soal handling teman-teman ini kan belakangnya sudah uh, torsion beam ya, udah nggak pakai uh, independen lagi suspensinya. Secara alami dia memang lebih ringkas. Secara grip dia nggak lebih baik dari yang independen teman-teman. Dan itu berpengaruh sama handlingnya. Tapi dengan catatan nih, kalau kita udah nikung yang kenceng banget, udah sampai di titik limit baru terasa uh, apa ya enak nggak enaknya hmm. antara independen dengan torsion beam kalau masih dalam batas yang wajar gitu sebenarnya nggak begitu terasa sih kalau dalam penggunaan yang wajar seperti dalam kota gitu kecepatannya paling di 50 60 kalau pas lagi jalannya lempeng atau jalannya kosong gitu selebihnya buat saya ketika lagi berzigzag gitu misalnya menikung secara kencang gitu misalnya dia masih bisa memberikan stabilitas yang lumayan meskipun ini cenderung kaku ini cenderung keras suspensinya lalu kemudian joknya pun juga bagi saya ini Joknya keras busanya, gitu. Tapi karakternya adalah dia pengen ke arah moderat. Dia pengen memberikan kompromi antara dia nggak terlalu kaku, nggak seperti Honda CRV gitu misalnya. Tapi dia juga nggak terlalu empuk. Ingat dulu Nissan X-Trail itu suspensinya buat saya empuk dan belum seempuk itu. Dia berada di settingan yang menengah lah yang penting dia bisa memberikan stabilitas ketika dia butuh untuk bermanuver cepat yang masih wajar untuk penggunaan massal gitu ya bukan untuk sirkuit oke lah teman-teman, kayaknya saya juga perlu untuk membahas tentang tampilannya. Karena meskipun dia secara body gitu sama seperti Almas yang lain, tapi menurut saya ini adalah kombinasi yang menarik. Dia punya tampilan secara keseluruhan kayak lebih clean, kayak lebih modern gitu. Yang paling mencolok memang secara pilihan warna gitu ya. Ini warna biru hybrid di wuling, eh, Almas hybrid itu stripingnya warna biru dan ini juga terjadi di bagian belakang. Lalu, pemilihan warnanya teman-teman: putih dan atap hitam. Bagi saya, ini jauh lebih menarik dibanding warna semuanya, sama gitu, yang mempilar sampai atap. Kalau ini kelihatan, ya, teman-teman, ya, hitamnya itu nggak hanya di atap, tapi juga di pilar. Dan mungkin, teman-teman ingat, beberapa waktu lalu saya sempat coba Fortuner yang GR, formulanya kayak gini: putih dengan atap hitam. Dan hitamnya yang di Fortuner GR itu pun juga sampai di pilarnya sampai ke belakang gitu. Buat saya sih ini keren. Lalu kemudian penggunaan bannya teman-teman. Uh, saya suka dengan rasio profilnya gitu, nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis buat sebuah SUV dengan bodi yang bulky seperti ini. Bagi saya cocok. Bannya ukuran 215/55 R18. Oke okay lah dan kelihatan di sini hover fender side skirt gitu dengan panel tahan benturan. Cuma buat beberapa uh, orang gitu ya dan termasuk saya sebenarnya saya kurang suka dengan aksen-aksen karbon kayak gini. Jadi mendingan uh, doff biasa. Dan di bagian belakang teman-teman nih yang paling mencolok adalah uh, badge hybrid dengan latar biru. Ini juga latar biru, biru dan ini bukan knalpot ya teman-teman ya -teman. karena knalpotnya di sini. Dan masih eh, uh, ada penggunaan aksen karbon. Saya sebenarnya bener-bener fine dengan yang ini nih, nggak perlu dengan aksen karbon. gitu, lebih minimalis kesannya. Saya suka. Dan di samping teman-teman, saya selalu suka mobil yang sudah ada roof railnya. Karena ya selain kesannya jadi lebih gagah gitu ya, khas SUV banget. Dia juga bisa menggandakan kapasitas kargo bisa ditambah roof box atau roof bag gitu ya akan meningkatkan uh, kemampuan angkut kargonya karena ini krusial nih karena Almas Hybrid ini seven seater teman-teman jadi kalau yang baris ketiga itu diaktifkan barang-barang itu akan sulit untuk ditaruh di bagasi yang tempatnya jadi terbatas makanya kalau ada uh, roof rail tinggal pasang crossbar lalu kemudian Roof bag atau roof box bisa bawa barang gitu Saya pengen kasih tahu dulu teman-teman Ini yang di bagian belakangnya By the way Kamera parkir Nggak hanya di belakang tapi juga di spion Juga ada di depan Jadi kameranya itu bisa 360 Round view monitor Nah ini ketika bangku baris ketiga itu diaktifkan bagasi yang tersisa tuh segini aja Jadi memang terbatas Tapi kalau hanya 5 penumpang Ketika ini dilipat, ya, jadi banyak eh, kapasitasnya. Yang perlu saya sampaikan juga, teman-teman, ini mobil eh, hybrid. Lalu, kemudian ada baterai, dan baterainya itu berdampak lumayan terhadap technical mobil ini. Teman-teman, udah nggak ada lagi tempat buat naruh ban cadangan. Betul sekali, nggak ada ban cadangan yang diganti oleh Wuling dengan eh, tire repair kit. Kelihatan ya, jadi buat penambal dan pompanya. Kenapa nggak pakai? Karena ya, itu dia tempatnya, ruangnya itu sudah dipakai oleh baterai, teman-teman di bagian belakang, dan nggak hanya soal ban cadangan yang sekarang sudah nggak ada, tapi juga bahkan sampai sistem suspensi di poros roda belakang, teman-teman udah nggak independen lagi, melainkan dengan torsion beam. Kelihatan ya, jadi ada beam melintang gitu. Intinya adalah, kalau dengan independen, tuh arm-armnya tuh makan tempat. Kalau torsion beam lebih ringkas dan baterai, sekali lagi ngebuat ruangnya jadi terbatas, dan pilihannya adalah torsion beam, dan itu bukannya e, tanpa konsekuensi. Konsekuensi positifnya memang akan menghemat ruang, dampak negatifnya adalah torsion beam itu secara stabilitas nggak lebih baik dari yang independen. Tapi positif lainnya, nih, positif lainnya selain menghemat ruang dia untuk durabilitasnya secara penggunaan jangka panjang berpotensi lebih baik karena lebih ringkas. Nah ini di bagian kursi baris kedua teman-teman kelihatan ini ya. ini bisa maju mundur sliding. Ini udah di set untuk ketinggian Driver 168 cm saya. Dan kelihatan ini yang paling mundur. Dia punya legroom yang luar biasa besar. Teman-teman ini sangat amat lega buat saya. Sangat amat lega. Yang bahkan ketika dimajuin. nih paling maju. Ini ya 8-9 jari lah. Ini paling maju nih. Paling maju aja masih enggak buruk buat saya. Emang enggak lega tapi enggak buruk, enggak sampai sempit. Kalau misalnya di sekitar 10 jari gitu ya. Nih. Misalnya di sekitar 10 jari. Misalnya di 10 jari gitu ya. Ini masih kelihatan oke. Nah, sekarang saya pengen tunjukin kalau di sini 10 jari di bagian belakang itu akan seperti apa. Saya mau liatin dulu ke teman-teman. Eh, ini kelihatan di sini bahwa alasnya memang rendah eh, ke lantai, jadi kelihatan kayak agak jongkok gitu ya. Tapi di sini kelihatan teman-teman ini sekitar 4-5 jari ketika ini di set sekitar 10 jari. Apakah ini sempit? Saya nggak ngerasa ini lega sih, cuma memang nggak sampai sempit gitu buat penumpang dewasa. Tapi kalau buat penumpang mungkin anak-anak atau dewasa yang nggak terlalu tinggi, buat saya nih, buat saya ini masih fine lah gitu dan ini teman-teman. Ini ada banyak tempat e, penyimpanan cup holdernya gede gitu ya kanan kiri lalu kemudian ada soket e, untuk USB 2 A. Lalu ada ini double blower nih. Yang blower kedua itu di bagian belakang nih ada pengaturannya di sini. Ada ventilasi juga. Intinya adalah um, untuk 7 penumpang dia proper nggak sampai yang 5 plus 2 nggak sampai yang sempit gitu ya jadi masih lumayan buat saya by the way ini mesinnya nggak dinyalain nih sampai keringetan gini nih oke okay. okay. dan saya suka teman-teman ini semuanya 3 point belt, artinya lebih aman lalu kemudian head restraint ini pun juga adjustable bisa naik turun ya jadi lebih bagus secara keselamatan di baris pertama teman-teman kursi pengemudi. Tapi saya nyalain dulu. Nah, ini adem nih. By the way, saya mau nunjukin dulu ini kuncinya kayak gini teman-teman. Modul remotenya jadi kecil aja, paling sejempol lebih dikit lah ya lebar. Semakin kecil modul remotenya semakin enak buat dikantongin. Jadi ini uh, poin plus buat saya. Tadi masuk dengan keyless entry lalu nyalain dengan tombol intinya adalah selama makan ini mobil bisa kalau modul remotenya dikantongin terus um, oke okay, ini secara uh, keseluruhan teman-teman yang pertama saya ingat ketika saya di Almas adalah joknya tuh keras teman-teman uh, busanya saya pikir di hybrid di Almas hybrid akan e, melunak, akan melembut, akan dipilih jok yang e, karakter busanya lebih empuk, tapi ternyata enggak, ini tetap keras. Saya juga berpikir bahwa mungkin saya akan bisa beradaptasi dengan e, jok yang kaku ini, tapi ternyata enggak teman-teman. Setelah berhari-hari tetap aja saya ngerasa enggak nyaman. Tapi enggak tahu ya, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa akan ngerasa fine-fine aja. Oke, ini dengan kulit sintetis ya nggak kulit beneran sih tapi feel dan looksnya kelihatan baik-baik saja lalu kemudian di sini juga ada konsol box yang atasnya itu soft padding jadi enak buat naro tangan setirnya pun juga enak digenggam lalu ini teman-teman tuasnya ini dengan eh, aksen warna biru yang memang eh, elektris banget gitu ya ini bahasanya wuling dengan warna biru untuk mobil hybridnya ketika digeser dia tuh nggak ikut bergeser teman-teman jadi kayak model joysticknya BMW dia setelah dipilih mode mana yang diinginkan dia akan balik ke tempat semula misalnya ini di paint ya lalu kemudian ketika di R ditekan ya dia akan balik lagi ke sini gitu nah untuk P nya parkingnya ini di sini di tombol sini jadi bukan di tuas fitur banyak banget teman-teman ini fitur e, menjadikan Wuling Almas hybrid ya salah satu yang paling value tinggi di Indonesia saat ini kelihatan ini nggak hanya sunroof nggak hanya panoramik tapi sunroof plus panoramik lalu kemudian kelihatan di sini ini kasat mata dulu speaker dari Infinity lalu di sini ada electric parking brake ada brake auto hold lalu kamera 360-nya, round view monitornya juga sangat tajam dan itu sangat amat ngebantu teman-teman. Saya beberapa kali ngetes ini masuk ke jalan yang agak sempit, jalan tikus. Ini ada fitur yang bahkan pilihan kameranya, angle-nya itu bisa dipilih. Mau yang sebelah kiri atau kanan, frontal depan, frontal samping gitu-gitu. Jadi sangat ngebantu. Lalu ini ada hal-hal yang bagi saya mungkin simpel tapi ini lumayan nih. ini ini jendelanya, power window-nya semuanya auto, teman-teman. Jadi dengan sekali pencet gitu misalnya yang belakang semuanya gitu bisa terbuka dan tertutup secara utuh. Dan ini dengan win. Jadi uh, voice comment berbahasa Indonesia. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, okay, ah. membuka jendela pengemudi. Ya sebenarnya mudah saja untuk saya menggerakkan jari, tapi ya akan lebih asik kalau misalnya perintah suara bisa dilakukan dengan bahasa ibu kan. Saya juga suka dengan fitur adasnya, advanced driver assistance system. Jadi ya dia punya adaptive cruise control, dia bisa ngegas dan ngerem sendiri. Lalu dia juga punya kemampuan lane departure untuk warning assistant juga. Jadi ini mobil semi otonom yang secara keseluruhan fitur-fiturnya um, bisa meningkatkan value-nya secara signifikan, teman-teman. Oke lah, termasuk ada wireless secara juga nih. Oh, tapi sayangnya dia belum ada Apple CarPlay, teman-teman. Ada cell phone connection, tapi belum ada Apple CarPlay. Buat saya jadi gimana gitu, kurang. Gitu. Sekarang kita sampai pada akhir ulasannya teman-teman. Kalau buat saya pribadi, apa yang dilakukan Wuling terhadap Almas, eh, menghadirkan Almas Hybrid itu adalah sesuatu yang apa ya? Pas. Dia bisa memberikan performa terutama konsumsi bahan bakar yang sangat amat impresif. Dia efektif eh, aplikasinya Misalnya untuk harian yang membutuhkan efisiensi lebih bagus gitu di rute dengan kecepatan yang lebih padat di 22 km per jam dia iritnya eh, bukan kaleng-kaleng. Lalu kemudian secara fitur teman-teman ya dari Almas yang sebelumnya yang RS pun juga udah oke dan di sini jadi semakin terasa value-nya dia bisa memberikan nilai yang sangat bagus bagi konsumennya. Lalu soal styling gitu atau soal akomodasi itu menurut saya bisa dianggap sebagai mobil yang oke. Okay. Akomodasi teman-teman kalau misalnya diisi 5 penumpang dia akan sangat lega rasanya. Dan kalau diisi 7 penumpang ya nggak sampai sempit. Jadi masih proper buat 7 orang dewasa. Kekurangannya di mana bagi saya teman-teman? Ya... Kenyamanannya jadi terganggu, mau nggak mau, karena pertama, dia udah bukan suspensi independen seperti yang uh, RS. Lalu, kemudian busa joknya masih yang sangat keras gitu bagi saya, itu mengganggu kenyamanan. Lalu, kemudian tadi saya belum sempat bilang, teman-teman, jadi di ruang kaki pengemudi itu nggak ada footrest buat penggunaan jangka panjang, lumayan capek tuh jadinya kaki kiri, padahal itu bukan hal yang mahal kali ya. Ini mungkin bisa saya sampaikan melalui ulasan ini ke tim Wuling di Indonesia kalau bisa joknya dibikin lebih empuk sama ada footrest biar lebih nyaman bagi pengemudi kemudian soal harganya teman-teman jadi eh, oleh Wuling Almas Hybrid ini diset dengan harga 470 juta 470 jutaan buat sebuah hybrid yang full ya yang paralel dan serial gitu bagi saya ini sangat menarik karena kenyataannya ini paling murah di Indonesia betul bahwa ada R3 Hybrid tapi R3 Hybrid itu kan Mild Hybrid ya, yang utamanya tetap di uh, mesin bakar di ICE. Sementara kalau ini motor listriknya berdaya, dia bisa berjalan dengan sangat enteng karena motor listrik dan mesin bakarnya bisa bekerja secara simultan atau terpisah. Intinya adalah dia uh, menjadi hybrid yang paling uh, murah di Indonesia saat ini, hybrid yang full. Kalau dibandingin sama, misalnya Nissan Kicks e-power itu serial hybrid, lalu kemudian Corolla Cross Hybrid e itu paralel dan harganya lebih mahal. Kan Corolla dan Nissan Kicks, dan di atasnya ada JHR, ada Altis Hybrid, gitu-gitu ya, lebih mahal. Intinya, dia e set harganya mampu memberikan extra value karena. Dengan sistem hybridnya yang menurut saya oke untuk memberikan driving impression yang bagus banget, harganya sih menarik buat saya sebuah hybrid yang full gitu. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya tentang Wuling Almas Hybrid. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.